Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, kali ini kita mau exercise ya, kita dan jogging. Dan sebelum kita jogging, di sini saya ketemu kawan guys. Oke, kawan ini dari mana bang? India. India. Oh India, dari India kerja? Kerja landscape. Kerja landscape. Oke, yuk kita serambi ngobrol, kita jalan-jalan guys. Nah. Oke guys. Nah ini abang kerja di landscape yang bagian apa nih bang? Potong rumput. Potong rumput. Nah. Oh jadi sudah berapa lama abang kerja potong rumput nih? Saya masuk Setia, baru masuk ini Eco World. Ke sekarang 6 tahun. 6 tahun. Wah, 6 tahun pegang muatin rumput ya. Rumput. Ya. Oke. Dan oke tak kerja dekat sini? Oke. Nah guys, ini landscaping dari India ya. Dia ini kerja landscaping. Oke, dan kalau ini bunga-bunga sini ini siapa yang ini? Ini ada sendiri orangnya, guys? Itu sendiri itu Eco. Oh, ada sendirilah. Ya. Jadi abang khusus untuk potong rumput saja ya, guys? Ya, potong rumput. Oh, jadi start kerja dari jam berapa, bang? Jam sekarang 2 jam odi. Oh, sekarang 2 jam di sini. Dari masuk kerja jam 8. Pagi 8. Pagi 8. Balik petang 7 balik. Oh, 7 balik. Ya, 2 jam odi. Oh, ada odi 2 jam. Ya. Oke. Okay. Jadi kerja sini okay lah, bang. Oke. Mungkin banyak kawan-kawan di sini? Ah, ada banyak. Oke, sebelumnya kenalkan dulu namanya siapa, Mas? Nama-nama, Bang? Nama Murti. Murti, dari India ya? India. Oke. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Saya mau jogging. Saya exercise. Oke, guys ya. Ini saya dengan Abang India ya. Di sini dia kerja landscaping. Dan dia balik kerja. Jadi, saya tanya... Kerjanya dari jam 8 pagi balik jam 8 guys. Jadi sekarang jam 7 so ada overtime 2 jam guys. Nah, di sini abang nih kerja potong rumput saja. Oke bang ya, saya mau jogging dulu. Oke guys. Nah, tadi ketemu kawan juga. So saya mau jogging dulu guys ya. Oke guys, di sini ramai juga guys. Sebentar kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, ini guys. Nah, di sini ramai juga ini guys. Ini guys. Halo, boleh? Ini guys, ini kawan. Dari mana nih? Ini Bangladesh mi orang. Oke, Bangladesh ada Myanmar. Bangladesh ada Myanmar. Ada saya ada. Ada. Oke, namanya siapa, Mas? Saya nama Rashid. Rashid. Oke. Nanti saya send ke YouTube boleh? Ya, boleh. Boleh. Oke, nanti. Itu hari awas sudah. Iya. Cuma orang. Nanti tengok. Oke, nanti tengok lagi. Oke. Halo, Bos. Nah, ini kerja apa, Mas? Kerja apa, Bang? Potong rumput. Landscape. Bagian apa? Trimming. Oh, trimming bunga. Oh, jadi bunga-bunga ini abang trimming lah. Ah, ini guys ya. Oke. Okay. Saya ini banyak di sini. Ah, ini guys. Nanti saya upload nanti tengok ya di YouTube ya. Oke, okay, saya langsung exercise guys. Saya mau jogging guys. Nah, ada lagi guys, sini yang jaga sini nih. Abang Turi, halo Bang Turi. Oke, okay, ya. Balik kerja? Balik? Balik. Wah, hari ini OT berapa jam? 2 jam. 2 jam OT? Oke okay lah, oke? Okay. Ah, oke, okay. Saya jogging ya? Oke. Kita jogging lagi guys. Tadi tuh... Nah, ini guys. Nah, ini suasananya ya guys, suasana di tempat saya kerja ya seperti ini. Jadi saya akan buat jogging ya. Mungkin saya akan muter di sana ya guys ya. Oke guys, di sini banyak gagak guys ya. Oke, di sini banyak gagak. Nah, tuh. Gagak di sini masih banyak guys. Nah, ini guys, saya entah ini ada apa nih, banyak gagak di atas saya nih guys. Nah, tuh guys. Nah, tuh guys. Tuh. Banyak gagak guys. Aduh guys. Oke ya, saya coba lari lagi. Nah.
Jadi sobat semuanya, kalau pengen sehat ya, kalau pengen sehat, saya sarankan ya untuk berolahraga, meskipun itu lari-lari kecil, itu sudah cukup ya guys. Oke, kita akan lari lagi guys. Nah, ini lokasi saya ada di Eko Perniagaan Kempas ya guys ya, Johor Baru. Jadi sobat semuanya yang pengen main ke sini, boleh, nanti kita akan jogging bareng. Nah, di depan saya juga ada banyak orang yang lagi berolahraga ya guys. Oke, mungkin saya akan coba lari ke sini. Jadi sobat, kalau pengen badannya sehat, jangan malas untuk berolahraga ya guys. Nah, seperti guys. Nah, di belakang saya itu adalah pos ya, ini adalah entrance ya, ini adalah pos security. Nanti kita akan, nah ini guys ya, ini saya ada di itu Eco Business Park ya, Eco Business Park Selong guys. Oke, saya akan coba lari lagi guys. Mungkin saya akan buat muter di sini ya. Nah, guys. Nah, di sini guys, ini adalah pintu masuknya ke Eco Business Park ya guys ya, seperti ini. Nah, ini pintu masuk, dan ini semua orang yang mau masuk ke sini harus register ya. Harus register, oke. Okay. Ya. Oke, kita akan lari lagi guys. Nah, iya guys ya. Masuk TV ada. Masuk guys. Oke guys, jogging ya guys. Oke, kita lari lagi. Ini sekarang saya ada di salah satu taman ya, di sini. Nah, di sini ada taman. So, di sini ada juga alat-alat untuk kita boleh berolahraga di sini, guys. Nah, seperti di belakang saya ini. Ini ada airbag ya, di sini namanya airbag ya. Nah, ini airbag, mungkin kita akan cobain ya. Kita akan cobain seperti apa airbag ini. Oke, sebentar. Oke, kita akan coba guys. Oke.
Oke guys ya, mungkin ini juga sangat bermanfaat juga untuk kesehatan ya guys. Kita bisa membuat keringat ya, keringat untuk kita exercise ya guys ya. Oke, kita langsung ke lanjutkan lagi ya. Di sekitar sini ada apa aja ya di sini ya. Oke. Kita harus rutin ya untuk berolahraga ya guys. Oke, saya akan coba lari lagi. Oke, di depan juga ada alat untuk exercise lagi yang bisa kita gunakan ya. Nanti kita akan cobain apa namanya ya. Oke ya, di sini ya, di sini sudah ada lagi alat untuk exercise ya. Di sini namanya body room ya, body row ya. Ini body row ya, coba kita akan coba ya guys. Mungkin kamera saya letak di sini ya guys. Oh, ini pencahayaannya rada begitu kurang. Mungkin saya akan coba di sini ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, pencahayaannya kurang. Cukup. Ini juga termasuk keringat kita keluar juga, jadi sehat juga guys. Oke, kita lanjutkan dulu ya guys. Kita lanjut lagi. Kita lari-lari lagi guys. Oke, kita ke tengah ya. Mungkin kita akan tengah. Di sana ada satu gazebo yang boleh kita untuk beristirahat. Oke, di sini. Oke, di sini kita boleh beristirahat ya. Ya. Di sini tempatnya seperti ini. Mungkin kita akan boleh buat olahraga juga di sini, exercise ya di sini. Di sini kita buat sit up ya guys ya. Coba kita akan lakukan. Oke guys.
lumayan terasa ya. Terasa saya sudah mulai berkeringat ya. Dari tadi kita sudah berkeringat ya. Oke, kita akan cari tempat yang lagi, tempat yang lain maksudnya. Masih banyak lagi di sekitar sini alat-alat untuk kita exercise sore ya guys ya. Jadi sobat semuanya, sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya di bawah, agar sobat semuanya bisa dapat notifikasi setelah kita upload video-video kita yang terbaru ya guys. Oke, kita lanjutkan jogging hari ini guys. Sorry kalau pencahayaannya kurang, soalnya sudah mulai malam ya guys. Oke, nah di belakang saya taman juga. Tadi kita sudah nyobain di seberang sana, dan sekarang kita di seberang sini kita akan cobain. Oke, di sini juga ada apa? Alat untuk exercise di sini namanya leg press ya. Apa ini saya kurang paham juga. Leg press. Oke, sekarang kita akan coba ini gimana leg press ini. Oke guys ya, kita akan coba. Lumayan guys. Oke, saya rasa ini cukup. Kita akan coba muter-muter di tempat lain. Jadi sobat semuanya, mari kita menjaga kesehatan ya dengan cara berolahraga. Olahraga nggak harus yang berat-berat ya guys, asal kita rutin sudah cukup. Oke, di sini ada skywalker ya, walker. Oke, sekarang kita akan coba gimana skywalker ini. Oke, kamera saya letak di sini ya. Mungkin kamera akan letak di sini ya. Oke. Ini agak bahaya ya guys, jadi usahakan sepatunya jangan sampai licin. Biasa ya, susah guys.
cukup. Ini untuk olahraga kaki, recommended banget guys. Oke, kita coba jalan-jalan lagi dan kita cari alat-alat lagi ya guys. Ini kita juga bisa berbasikal juga ya di sini, naik basikal ya di sini. Ha, joger, basikal, strainer, oke guys ya. Nah, di sana juga ada tempat untuk beristirahat ya, tapi ini apa sudah sore, so saya mungkin ada lagi satu ini yang kita belum coba ya. Itu sudah maghrib ya guys, ataupun mungkin saya akhiri dululah video kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di suasana yang berbeda pastinya. Oke, sekali lagi motivasi dari saya, jangan malas berolahraga, karena berolahraga adalah salah satu menjaga kesehatan ya guys ya. Oke, saya akhiri dulu vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.